Halo semuanya, kembali lagi di channel Ras Lardas bersama aku, Ra. Hari ini aku bakalan buat weekly diary untuk minggu pertama di tahun 2022. Oh iya, selamat tahun baru semuanya. Semoga apa yang tidak tercapai di tahun 2021 dapat tercapai di tahun ini. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tanggal 1 Januari itu diawali hari Sabtu, jadi aku buat spread ini mulai dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022. Di tanggal 27 Desember, aku beli Red Dog untuk nyobain varian baru topoki mereka. Dan aku nyobain varian yang Rose Topoki. Dan pas aku beli, kebetulan banget aku dapat stiker dari Red Dog-nya. Jadi langsung aja aku buat spread di tanggal 27 memakai stiker tersebut. Di tanggal berikutnya, aku dapat paket dari Night Prince. Dan di sini aku bakalan pakai stiker dari mereka. Aku beli stiker Christmas edition mereka dan awalnya aku mau pakai salah satu stiker yang emang udah aku beli untuk tanggal 28 ini. Tapi berakhir pakai freebies mereka yang lebih masuk menurutku. Di sini aku lagi potong pinggiran di stiker untuk jadi bingkai di spread tanggal 28. Biar lebih kerasa Christmas vibe-nya, aku pakai stiker angka warna yang senada dengan warna stiker yang aku pakai. Dan di tanggal selanjutnya, aku memakai stiker yang aku dapat dari Way of Love. Aku lebih memakai stiker yang ada di amplopnya aja sih untuk kali ini.
Nah, untuk tanggal selanjutnya, aku pakai stiker dari Vinyl Shop. Di spread kali ini akan beda sama spread sebelumnya karena aku nyoba bikin ala-ala scrapbook gitu. Yang ternyata hasilnya not bad lah, walau aku baru pertama kali buat spread yang kayak gini. Tanggal 31 ini adalah New Year Eve. Di sini aku pakai stiker karakter beruang yang lagi merajut dan stiker bintang juga. Walaupun gak begitu mencemerkan New Year Eve aku untuk tanggal ini, karena pas New Year Eve itu aku kumpul sama keluarga dan bakar-bakar. Tapi berhubung aku gak punya stikernya, jadi mungkin ini akan jadi New Year Eve versi calming gitu. Di tanggal 1 Januari, aku nonton SM Town Live. Kalian ada yang nonton juga nggak? Sama kalau gitu. Aku suka banget sama semua performance-nya. Tapi sayang, anak EXO tuh nggak ada. Jadi aku sedih deh. Tapi the most exciting performance menurut aku adalah penampilan Yu dari Taeyong, Henry, Yang, Jeno, sama Giselle ya kalau nggak salah. Kalau menurut kalian, the most exciting performance di SM Town Live kemarin siapa?
Di tanggal 2, aku itu bersih-bersih kamarku dan belajar bahasa. Dan spread kali ini akan beda karena aku mau coba untuk buat spread ala-ala diary Korea gitu. Kalian pernah nonton gak sih diary ala-ala Korea gitu, tapi dengan kearifan lokal Indonesia? Hahaha. Cukup mencerminkan apa yang aku lakukan di tanggal 2 hasilnya. Dan aku suka banget. Ini spread pertama yang aku buat ikutin diary ala-ala Korea walau masih pakai alat seadanya. Di spread terakhir, aku buat goals untuk 2022. Nah, goals kalian di 2022 apa nih kira-kira? Kalau aku punya salah satunya untuk more aktif di sosial media sama banyak menabung. Nah, kalau kalian kira-kira apa ya? Oke, sampai di sini aja video aku untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Aku harap video ini bisa menginspirasi kalian. Dan see you on the next video. Bye!